pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini Gubernur Provinsi DKI Jakarta, punya program dapur kurban bekerja sama antara Baznas, Basis DKI, kemudian ACT dan beberapa yang lain, antara lain beberapa hotel berbintang. Kita komitmen untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Utamanya sekarang ini yang lagi dibagi-bagi adalah daging yang sudah dimasak dari hewan kurban. Jadi hari ini kita datang ke tempat ini, di RW 07 ini, kita bawa dari titipan Pak Gubernur itu ada 300 box makanan, nasi yang sudah dikemas, kemudian ada 5 wadah besar, wadah sedang lah kira-kira, 5 wadah sedang isinya ada rendang, mudah-mudahan bisa dimakan oleh masyarakat yang di sini. Jadi kalau yang sudah dikemas itu udah ada nasinya, udah ada sayurnya. Sementara yang rendang mungkin bagi masyarakat yang ingin mencicipi juga. Ini masakan Hotel Bintang 5. Satu kebanggaan ya buat kami, dan saya ucapkan juga terima kasih buat donasi yang telah memberikan makanan buat kami yang sebagai korban kebakaran. Ya alhamdulillah, karena namanya chef itu kan sudah menguasai jenis-jenis masakan. Jadi terima kasih sekali lagi buat chef yang membuat masakan istimewa ini untuk kami. Ya, alhamdulillah saya sudah mendapat bantuan dari Pak Gubernur Pak Anies ya. Nasi sebanyak 308 box dan rendang 5 nampan. Ini untuk warga kami yang khususnya korban kebakaran. Semoga apa yang diberikan Pak Gubernur semuanya bermanfaat bagi warga kami, dan apapun yang dilakukan oleh pihak dari pemerintahan sudah cukup baik. Alhamdulillah warga kami cukup senang.